Hello guys, kembali lagi di channel aku Epic. Di video kali ini kita akan tengok progress aku di Team of the Season so far. Dan korang pun boleh komen lah di bawah macam mana Team of the Season so far korang buat masa sekarang. Okay ke tidak okay, pemain apa yang korang akan ambil di Team of the Season so far ni. Dan Bundesliga sudah pun keluar hari ini. Aku belum main lagi Bundesliga special aku sebab busy main energy aku tadi. Aku sudah pun beli coin pack aku tadi. Memang wajib beli setiap minggu, wajib tuh guys, wajib beli setiap minggu coin packs dan pakai semuanya. Ya aku belum buat lagi squad building challenge, itu nanti akan aku buat lah. Dan Team of the Season reserve aku rasa aku mau gumpul Team of the Season reserve token aku sebab aku betul-betul mau cross juga third season. Dan ya, aku akan gumpul lah. Dan ini reserve Bundesliga masa sekarang. Sabitzer 96 overall dan Havertz 95 overall. Okay guys, aku ambil di community, aku M Casemiro untuk center mid aku. Aku memang perlu, betul-betul perlulah dia ni sebab aku mau buat aku punya center mid box to box, ya, box to box sebab memang banyak box to box center mid. Lagipun box to box ni memang bagus untuk center mid, boost dia memang lawa-lawa, memang okey lah aku rasa. Dan ini progress aku guys, ini progress aku buat masa sekarang. Aku perlu 9750 points lagi. Aku rasa boleh dapat dalam beberapa minggu, dalam 3 minggu lah begitu. Event pun masih lama, ada 4-5 minggu begitu. Tapi memang bolehlah confirm boleh claim dia ni. Sudah kira-kira cantik, cun-cun lagi. Dan stats dia pun memang okey. Tapi aku tidak tahu kenapa ia hilangkan ketinggian. Aku pun tidak tahu kenapa. Jadi semua pemain semua sama tinggi. Aku pun tidak faham kenapa EA buat begitu. Tidak tahu lah game ni rusak. Rusak sudah game ni guys. Aku tidak tahu lah apa EA mau buat. Apa motif EA buat begini. Mungkin ada pemain-pemain yang tidak tahu lah kenapa EA hilangkan ketinggian. Jadi Messi sama Ronaldo sama tinggi lah tu. Aku pun tidak tahu kenapa EA hilangkan ketinggian di FIFA Mobile. Dan juga ada pemain-pemain baru seperti Ansu Fati, yaitu yang aku tahu lah. Dan juga ada pemain-pemain yang baru transfer ke klub yang baru kan. Jadi dorang punya kad sudah bertukar lah. Dan yang aku tahu itulah Ansu Fati, pemain-pemain baru. Itu tengah panas lah di market, memang mahal harga dia. Sudah pemain muda kan, jadi aku tengok pun stats dia okey. Dan juga kita ada legend yang baru. Kita ada legend baruan, ada keluar beberapa hari ini, ada update legend baru. Dan ini legend yang barulah. Campbell, Veron, Zambrota, Owen, Vieira. Vieira. Aku rasa aku mau dapatkan Vieira tapi tidak pasti lagi. Tengok macam mana nanti. Casemiro. Ada tapi aku perlukan left back right back lah. Aku perlukan left back dan juga right back. Tapi Yashin ni aku rasa okey ni, Yashin ni. Aku rasa aku mau ambil dia nanti. Aku tengoklah macam mana nanti. Legend points aku pun kurang buat masa sekarang. Tengoklah sebab aku sudah guna di legend yang sebelum ini. Jadi itu untuk legend barulah. Memang banyak bagus legend yang baru. Ya guys, kita tengok pemain-pemain di Bundesliga lagi. Kita tengok apa pemain-pemain di Bundesliga. Legend di Bundesliga. Oh, Balak. Balak. First time tengok legend Balak. Shoot power dia memang kan? Shoot power dia memang tinggi ni. Confirm. Sebab aku kenal Michael Balak ni pun sebab shoot power dia. Kira ni first time lah aku tengok dia. Legend di FIFA. Shoot power dia memang tinggi, memang confirm tinggi lah. Ini pemain di Bundesliga guys. Apa pemain korang akan ambil guys? Aku pun tidak tahu sebab mungkin ada di antara korang yang buat Bundesliga team. Tapi memang banyak lah aku tengok buat Bundesliga team left. Sebab ada left mid dan juga right mid sebab ada Sancho kan.
Dan di sini pun ada Sancho juga, 101 Sancho. Aku tidak pasti kalau ada orang ambil, sebab mungkin ada ramai sudah orang yang buat SBC Sancho dan klaim Sancho. Dan juga ada Müller, center attacking mid, Müller jo. Ada Sommer. Sommer pun hilang dia punya ketinggian. Aku tidak tahu, semua hilang pemain ketinggian. Aku pun tidak faham kenapa ia buat macam tu. Game rusak guys, game rusak. Lewandowski di top lah, paling tinggi. Memang confirm dia paling tinggi di situ. Lewandowski goal score machine. Ya itu aku punya progress buat masa sekarang guys. Lagipun aku mau gumpul aku punya team of the season so far, reserve token, untuk harap-harap lah ujung season ni kita buka semua aku punya token, reserve token. Dan aku betul-betul perlu Cruz dan juga goalkeeper yang baru. Jadi aku cuba untuk dapatkan si Ter Stegen tu lah untuk goalkeeper aku. Sebab Courtois buat masa sekarang ni kurang okey. Sebab aku pakai Courtois yang best elite saja, yang biasa 90 overall Courtois. Jadi guys ya, ini tim aku mau kasih tengok lah. Ini tim aku buat masa sekarang ni. Ada 114 overall. Chemistry aku pun mungkin lepas 2 hari ni aku boleh upgrade chemistry aku di perks. Masih jauh lagi perks, aku masih mencari lagi perks untuk upgrade aku punya chemistry dan juga overall nih. Tapi aku perlu chemistry lagi. Dan ya, ini tim aku. Courtois ni aku rasa aku mau tukar. Dan juga center back aku ni dalam minggu depan mungkin aku boleh claim Cannavaro. Dan juga right back ni dan juga left back ni aku masih bingung lagi mau ganti siapa. Jadi korang boleh komen di bawah korang rasa siapa yang boleh ganti pemain ni, left back dan juga right back aku, Jordi Alba, Jesus Navas. Nacho Fernandes ni aku rasa okey lah buat masa sekarang ni. Lagi-lagi pun ada ketinggian kan, sekarang tiada ketinggian, jadi tengoklah macam mana. Dan Mariano pun mungkin jumping dia dan juga heading dia akan memain peranan lah nanti di burst attack dan juga head to head, sebab ketinggian sudah tidak tahulah kenapa. Nakajima buat masa sekarang ni aku enjoy main sama dia ni, memang sedap. Long shot dia, finish dia memang sedap lah. Korea pun okay, not bad lah Korea, tapi akan tukar juga mungkin nanti. Dan Zidane, milestone Zidane aku lagi 2 achievement diperlukan, head to head, dan juga aku belum habiskan lagi aku punya World Tower, tapi tinggal sikit lagi nanti. Nanti bolehlah claim, nanti kita buat video kita claim Zidane. Dan juga aku akan tukar aku punya formasi, mungkin akan gunakan right mid dan juga left mid, sebab aku mau gantikan Vidal dengan Zidane 2 cam. Jadi aku pakai 2 cam lah nanti, formasi yang ada 2 cam. Tapi Cannavaro aku akan claim nanti, dan juga aku cuba untuk dapatkan Ter Stegen. Modric aku cuba untuk gantikan dengan Kroos kalau dapat nanti. Dan juga center mid aku yang satu lagi, aku Casemiro lah, confirm Casemiro, 101 overall Casemiro. Striker aku berpikir sebenarnya untuk dapatkan Benzema atau Casemiro, tapi aku decide untuk dapatkan Casemiro sebab center mid aku memang perlukan pemain overall tinggi. Sebab Mariano aku rasa sedap memang buat masa sekarang ni, shoot power dia memang okey. Tapi skill dia aku rasa aku tidak suka lah, sebab dia pakai skill, apa nama skill dia tu? Vidal pun aku rasa pakai skill ni. Heal to heal, aku tidak suka heal to heal tu. Kalau flip flap mungkin kira okey lagi, sedap lagi, senang limpas musuh. Sebab dribbling dia memang tinggi. Buat masa sekarang ni kira okey lah tim aku rasa. Tapi korang boleh komen lah di bawah apa left back yang korang rasa yang okey dan juga right back yang okey. Korang rasa lah, korang rasa-rasa dulu. Korang rasa-rasa dulu baru korang komen. Okey guys. Jadi ya itu saja di video kali ini. Aku just mau update aku punya tim dan juga progress aku team of the season aku macam mana. Dan korang pun boleh komen lah di bawah macam mana korang punya
Team of the Season so far progress. Jadi guys, itu sudah di video kali ini dan jumpa korang di video aku yang seterusnya. This is your boy Epic, send out. Peace.